Visi. Bareng aku Kalif dan aku Anissa yang hari ini bakal nemenin kalian selama beberapa menit nih sobat mute. Oh iya nih, kalau dilihat dari outfit kita hari ini udah outstanding dan unik banget nih. Aku yakin sobat mute di rumah juga pastinya penasaran. Emangnya hari ini kita mau bahas apaan sih? Bener banget Liv, outfit kita ini cocok banget gak sih sama bulan Agustus? By the way, bulan Agustus itu identik banget sama hari kemerdekaan Indonesia tercinta. Hari kemerdekaan, pasti kamu ingat sama satu hal, yaitu tokoh pahlawan Indonesia. Kalau dari kamu sendiri, ada nggak sih pahlawan yang kamu kagumi? Atau mungkin kamu jadikan sebagai role model gitu? Ada nggak, Liv? Pastinya ada dong, Nis. Aku itu kagum banget sama era Kartini. Menurutku, jasa beliau nih, apalagi dalam menaikkan hak dan derajat wanita, akhirnya sampai kayak sekarang nih, kayak keren banget nggak sih, Nis? Keren banget sih, jujur ya, Liv ya. Aku sendiri kagum banget sama sosok R.A. Kartini itu. Karena ya, kita sebagai kaum wanita memiliki hak yang sama, derajat yang sama, itu karena sosok beliau. Tapi bentar, Liv. Ada pahlawan yang nggak kalah menarik, nggak kalah hebat, gak kalah kece dari sosok R.A. Kartini. Kamu tahu gak, Liv? Gak tahu nih, emangnya ada ya? Ada dong, Liv. Tapi pahlawan ini pahlawan fiksi, bukan pahlawan real. Kamu penasaran kan? Penasaran banget sih. Oke, daripada kamu sama sobat di rumah penasaran, langsung aja kita bahas bareng bersama tamu spesial kita hari ini ya. Tetap di Mute Movie Pen Televisi. Hai sobat Mute, balik lagi di Mute Movie UPN Televisi. Ya Nis, tadi kan kita ngobrol cuma berdua ya. Nah sekarang kalau dilihat-lihat kita kedatangan personil tambahan nih. Siapa lagi kalau bukan tamu spesial kita hari ini? Mari kita sambut kakak-kakak dari Geraha Cinema Universitas 17 Agustus Surabaya. Wah ya nih Liv, kita kedatangan dua tamu ganteng-ganteng dari Geraha Cinema. Tepuk tangannya meriah dong buat tamu spesial kita hari ini. Nah, sesuai sama pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, mungkin kita bisa ya memberikan kesempatan nih kepada kakak-kakak Geraha Cinema untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari kakak yang di sebelah saya ya, sekarang bener. Siapa nih namanya? Halo semua, perkenalkan nama saya Doni Prastia, biasa dipanggil Doni. Hai Kak Doni. Halo. Kalau aku Muhammad Hafiz Ramadan, biasanya dipanggil Idan. Halo Kak Idan. Nah, oke. Nah, kita udah kenalan ya Sobat Mew. Nah, sekarang mungkin dari Kak Ida nih, bisa jelasin sedikit nggak sih sebenarnya Geraha Cinema itu apa? Biar Sobat Mew juga nggak penasaran di rumah. Geraha Cinema ini itu UKM yang berada di naungannya UNTAK. Yang kita ini fokus ke perfilman, kita bikin film, kita screening film juga. Ya, masih banyak juga sih kayak... Ada kayaknya di sini mau bikin series juga. Banyak juga ya aktivitas yang dilakukan sama Geraha Cinema. Kalau boleh tahu, ada nggak sih event khusus yang selalu diadain sama Geraha Cinema? Misalnya kayak 6 bulan sekali atau mungkin setahun sekali. Geraha Cinema tuh pernah ngapain gitu, Kak? Boleh dijelaskan sedikit aja? Kalau Geraha Cinema sendiri, event tahunannya itu sebenarnya ada banyak sih, Kak. Kayak yang pertama setiap tahun itu juga ada ngadain produksi bersama dan produksi khusus gitu. Terus ada juga kayak screening gitu, kunjungan komunitas dan lain sebagainya. Gitu sih. Wah keren banget ya, pernah memproduksi film. Setingkat UKM pernah memproduksi film itu kayak keren banget gak sih Liv? Kalau boleh tahu produksi film apa tuh yang pernah diproduksi oleh Geraha Cinema? Terakhir saya bersama kebetulan Idan DOP saya memproduksi film yang berjudul Ratna. Jadi Ratna ini menciptakan seorang gadis yang memiliki gangguan jiwa skizofrenia yang menyebabkan dia tuh halusinasi, tidak bisa membedakan antara kenyataan dan kehaluannya dia. Jadi susah buat bersosialisasi gitu karena disebabkan oleh trauma gitu. Wah, kece banget gak sih alur ceritanya? Biasanya ya, kalau kayak rumah produksi dan UKM film ini itu biasanya memproduksi film yang berjenre romance atau percintaan. Tapi Geraha Cinema ini kayak mengusung tema berbeda gitu ya Kak ya. Keren banget gak sih Liv? Kalau boleh tahu ada gak sih rekomendasi film yang pernah Kakak produksi bisa disampaikan di Sobat Mute di rumah ini? Boleh dari Kak Idan dulu, ha? Mungkin kemarin ada dari anggota Geraha Cinema itu filmnya apa yang
di balik filmnya Mas Abid tuh di balik Senja. Ah, di balik Senja itu Senja. Kemarin baru dibuat, sudah selesai. Itu bisa dilihat masuk Genflix ya? Iya. Di... Nah, bisa dilihat di Genflix juga. Jadi Gerah Cinema itu ada kerjasama sama Genflix. Genflix itu kayak semacam aplikasi yang nontonin video-video gitu, kayak aplikasi video segala macamnya kayak gitu, kayak Netflix kayak gitu itu. Terus apa lagi? Mungkin dari Mas Doni? Sebenarnya ada banyak sih, Kak. Ada Sudah Tapi Masih, terus Orakaton yang horor, terus dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek di sendiri, mungkin di bisa di YouTube-nya atau di platform Genflix tersebut gitu sih. Wah, keren banget ya. Nah, bagi sobat Mood yang pengen nonton nih, bisa dicek ya tadi apa yang disampaikan dengan Mas Doni dan juga Mas Idan. Oke, kalau bahas tentang produksi film nih, pasti melalui proses yang panjang ya. Dan itu kan pasti ada kesulitan-kesulitan yang dialamin. Entah itu kesulitan kecil atau kesulitan yang sampai bikin emosi. Nah, mungkin dari Mas Ida nih, bisa ceritain gak sih kesulitan seperti apa yang biasanya itu dialami saat proses produksi film berlangsung? Kalau aku sih kesulitan biasanya ada di cuaca ya. Cuaca, soalnya kan kita gak bisa nebak cuacanya gimana. Gak prediksi ya. Gak bisa prediksi. Kalau udah cuacanya, kita pinginnya nih di film ini, kita pinginnya suasananya pagi, cerah gitu kan. Tiba-tiba pagi-pagi hujan, itu pasti kan memundurin lagi jadwalnya. Itu sih kalau dari aku. Nah, kalau dari Mas Doni sendiri nih, selama proses produksi itu gimana sih cara untuk menyelesaikan kesulitan yang dihadapi gitu? Yang pertama kita pasti berdiskusi ya sama produser yang ada. Ini enaknya bagaimana nih, soalnya cuaca lagi begini, kalau kita memaksakan keadaan juga itu tidak baik, Kak. Soalnya malah jatuhnya menurunkan kualitas film tersebut gitu. Sayang kan kita udah prosesnya panjang bikin film dan lain sebagainya, udah reading, terus cari survei lokasi dan lain sebagainya, tapi tahu-tahu hasilnya malah kayak gini. Itu sayang banget. Iya sih, emang kalau cuaca tuh gak bisa kita prediksi gitu kan. Iya, kayak udah kalau hujan ya hujan gitu. Jadi kayak ya udahlah, bagaimana lagi gitu kan ya, Kak ya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih project yang akan dilakuin oleh Gerah Cinema dalam waktu dekat ini? Kalau project yang dilakuin Gerah Cinema itu sebenarnya sudah berjalan sih, Kak. Yang produksi bersama dua ada kemungkinan 3-4 film ya yang lagi diproduksi. Terus dalam waktu dekat ini kemungkinan kita akan berfokus ke pembinaan untuk mahasiswa baru yang join ke UKM Gerah Cinema. Itu sih dalam waktu dekat. Wah, keren banget ya Nis. Aku sendiri dari tadi ya dengerin itu kayak kagum banget nih sama apa yang dilakuin sama Gerah Cinema. Nah, kalau bahas tentang film nih, aku yakin ya kakak-kakak dari Gerah Cinema juga pasti notice bahwa sekarang di perfilman Indonesia itu lagi gencar banget nih untuk membuat film di berbagai genre. Salah satunya adalah genre action yang fokusnya itu di superhero. Aku sendiri juga baru tahu loh sebenarnya. Nah, tadi itu aku sama Nisa tuh sempat cerita gitu loh, Kak. Katanya ya Nisa itu lagi suka banget salah satu film superhero Indonesia. Kalau boleh tahu apa nih judulnya tadi? Kalau aku ya, aku tuh suka banget sama film superhero yang judulnya tuh Gatot Kaca. Keren menurut aku ya, karakter yang diperankan sama Gatot Kaca tuh kayak keren banget gak sih? Pasti sobat Mi di rumah juga penasaran banget sama film Gatot Kaca. Oke, kalau dari Kak Gerah Cinema sendiri ada gak sih film superhero yang kakak kagumi atau mungkin dari karakternya kayak kakak favoritin gitu? Ada gak sih, Kak? Kalau dari aku, kebetulan kalau film-film yang action khususnya hero nih, itu terakhir nonton itu nonton Gundala, Kak, yang tahun 2019. Iya, benar. Soalnya kemarin mau nonton yang Gatot Kaca itu gak sempet gitu, banyak kerjaan juga. Kalau boleh tahu apa yang bikin kakak tertarik dari film Gundala itu? Atau mungkin dari Kak Idan boleh disampaikan perhatian Gundala juga, Kak? Kalau Gundala nonton sih belum, cuma dulu sempat baca komiknya sih. Kan dulu Gundala itu kan dari buku, dari komik dulu, baru di convert ke film gitu. Kalau Gundala sendiri apa ya, menariknya dia keren sih. Jadi dia kayak ke ceritanya itu sebenarnya kan nge-convert dari
cerita Flash. Jadi dari ceritanya Flash, cuma musuhnya kan musuh-musuh apa, ciri khasnya Indonesia musuhnya kan. Yang di film itu musuhnya apa? Ada kayak seperti preman gitu. Itu juga membahas tentang isu politik juga sih, Kak. Singgungan lewat film terhadap pemerintah yang ada gitu, kayak di latar belakang Gundala itu terjadi kericuan gitu yang menyebabkan kayak tidak stabilnya negara, lalu banyak peperangan, akhirnya datanglah ikut apa namanya superhero yang bernama Gundala tersebut gitu. Keren banget sih, kayak aku tuh belum nonton kan ya, kayak aku tertarik banget gitu dari dengar cerita Graha Cinema ini. Oke, kalau boleh tahu ada nggak sih ciri khas film superhero Indonesia yang nggak dimiliki oleh film superhero luar negeri? Ada nggak sih, Kak, menurut Kakak sendiri gimana? Kalau ciri khas ya, Kak? Iya, yang nggak dimiliki sama film superhero luar negeri gitu. Kayak ciri khas dari film superhero Indonesia gitu, Kak. Mungkin kalau dari ciri khas sih, mungkin kalau di Indonesia itu lebih ke itu ya, kayak ceritanya gitu. Lalu latarnya, kalau di luar negeri pun kebanyakan pakai CGI ya, kayak tapi di Indonesia itu ya memang menggunakan CGI, tapi tidak yang sampai berlebih seperti di luar negeri gitu. Contohnya di Gundala itu kemarin itu ya beberapa emang setelahnya sendiri, Joko Anwar itu juga memilih lokasi yang tidak hanya di Jakarta gitu. Jadi mau mencari lokasi yang latar belakang Gundala tapi tidak Indonesia banget gitu, maksudnya kayak susah ditebak penonton gitu, gimana dengan sebagainya gitu. Iya sih, aku juga pernah nonton film superhero, kayak kita tuh gak tahu ya habis ini mau ngapain sih, kayak beda banget sama film luar negeri gitu. Nah iya, tadi kan kita sempat mention tentang keistimewaan dari superhero Indonesia. Nah kan kalau kita tahu ya bahwa superhero Indonesia itu erat kaitannya sama budaya dan kultur yang Indonesia banget gitu. Entah dari kekuatannya, entah dari alur ceritanya. Nah mungkin nih dari kakak-kakak generasinya mah, mungkin dari Kak Doni atau Kak Idan, kan pasti tahu ya kalau Indonesia itu kan beragam banget dari budaya, cerita rakyat ataupun legendanya. Ada nggak sih legenda atau cerita rakyat yang kakak harapkan nantinya itu bisa dikembangkan menjadi film, khususnya film superhero? Mungkin dari Kak Idan? Gajah Mada sih, keren nggak sih? Gajah Mada, iya benar. Apa nyatuin Nusantara tuh keren sih. Iya, setuju. Tertarik banget gak sih, Liv? Iya, kayak cocok banget gak sih? Kalau dari Kak Doni sendiri ada gak nih? Kalau dari aku tuh sebenarnya pengen itu sih, Kak. Kayak ada filmmaker yang ngangkat kayak di cerita dari Rea Ponorogo. Kan kemarin sempat marah isu kayak Rea Ponorogo dan Batu kalau masalah itu diklaim sama negara tetangga. Nah, makanya dari itu kan film juga sebagai media informasi, iya, sebagai media edukasi juga untuk ke penonton, bahwasanya kalau Rea Ponorogo dan batik tersebut adalah milik asli dari bangsa Indonesia gitu. Keren banget gak sih, Liv? Bener banget sih, ha? Kayak memang harus dikembangkan dari isu-isu yang memang lagi happening banget lah di Indonesia. Nah, kalau dari Kakak Graha Cinema sendiri ada nggak sih harapan kedepannya buat perfilman Indonesia nih? Kalau dari saya pribadi, harapan untuk perfilman Indonesia itu harus ditingkatkan lebih jauh lagi ya, karena kita saya yakin bahwasannya Indonesia itu memiliki kemampuan yang ekstra untuk bersaing di tingkat internasional, tidak kalah gitu. Dan juga ceritanya itu banyak yang bisa diambil dari kebudayaan Indonesia sendiri gitu. Jadi harus sih kedepannya bisa jauh lebih berkembang gitu. Iya benar, kita semua berharap semoga film Indonesia ini bisa go internasional. Amin amin ya rabbal alamin. Bener banget nih. Nah, nggak kerasa banget ya nih, kita udah di ujung perbincangan nih. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih bareng sama kakak-kakak Graha Cinema. Mereka juga udah kasih rekomendasi, mereka juga udah sharing nih tentang film kesukaan mereka, khususnya film superhero Indonesia. Nah bagi kalian yang mungkin sekarang bosen nih, bingung mau ngapain, bisa banget langsung nonton film yang udah direkomendasiin, atau enggak kalian bisa langsung cek sosial media dari Graha Cinema nih.
Kalau boleh tahu apa aja nih sosial medianya Kak? Bisa di spill dong. Geraha Cinema itu ada IG di Geraha Cinema Untak Surabaya, ada juga Twitter, Facebook sama YouTube. Itu namanya semua yang sama, Geraha Cinema Untak Surabaya. Nah bener banget nih Sobat Mi, jangan lupa dicek ya akun sosial media dari Geraha Cinema. Mungkin ada rekomendasi film yang bikin Sobat Mi di rumah itu tertarik untuk menonton film dari Geraha Cinema. Udah gak kerasa banget ya Liv, kita udah nemenin beberapa menit sama Sobat Mi di rumah. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas sharing-sharingnya sama aku dan Kak Liv. Dan buat Sobat Mi di rumah, jangan kemana-mana karena kita bakal kasih top chat film versi Mi terbaru. Tetap stay di Mute Movie UPN Televisi. Nah Sobat Mi di rumah, pada penasaran gak sih sama top chat film terbaru versi Mi? Oke, daripada Sobat Mi penasaran, langsung aja kita kasih top chart film versi terbaru Mi. Check this out! Yang pertama, Top Gun Maverick dengan rating 8,6. Film ini merupakan sequel dari film Top Gun pertama yang tayang 36 tahun yang lalu. Walaupun sudah lebih dari 30 tahun, Tom Cruise dinilai tidak kehilangan kemistrinya dalam memerankan Pete Michelle. Film yang dirilis pada 27 Mei 2022 ini dinobatkan sebagai film Tom Cruise dengan pendapatan tertinggi, yaitu mencapai $100 juta. Film kedua, Elvis dengan rating 7,8. Film ini baru saja tayang pada tanggal 20 Juni kemarin yang menceritakan tentang Elvis Presley. Sutradara film ini yaitu Baz Luhrmann yang memilih Austin Butler sebagai pemeran utama, yaitu sebagai Elvis. Pemeran utama ini dinilai sangat totalitas. Saking totalitasnya, Austin Butler sulit menghilangkan suara Elvis dalam menjalani keseharian hidupnya. Yang ketiga, Gara-gara Warisan dengan rating 7,6. Film yang dirilis pada 2 Juni 2022 ini disutradarai oleh Ernest Prakarsa dan berhasil menggeser dua film horor yang tayang bersamaan dengan film Gara-gara Warisan. Hal tersebut menjadikan film ini masuk ke dalam film Indonesia ke-8 yang berhasil meraih 500 ribu penonton di masa pandemi. Wah, gak rasa banget nih Liv, kita udah nemenin Sobat Mi selama beberapa menit nih Liv. Kita udah sharing sama Kak Geraha Cinema, kita juga udah ngasih top chart film terbaru versi Mi. Udah keren banget gak sih episode Mi kali ini? Bener-bener asik banget sih Nis. Nah makanya jangan lupa tonton episode Mi berikutnya nih. Nah untuk itu jangan lupa follow akun sosial media kita nih di Instagram @upntvc_jatim. Dan jangan lupa juga follow Twitter kita di @upntv_jatim. Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe di channel YouTube kita UPN Televisi Jatim, biar gak ketinggalan episode-episode lainnya. Nah bener, jangan lupa dipantengin terus ya Sobat Mi di rumah. Thank you for watching and see you next time. Mute Movie UPN Televisi. UPN Televisi, seram semangat dalam berkreasi. Bye bye.